السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا مما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا. الله ربي زدنا علما نافعا زدنا علما نافعا. اللهم ألهمنا بإلهام الملائكة المقربين والكروبيين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. أستغفر الله العظيم. Alhamdulillah, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dengan izin dan limpah karunia daripada Allah dapatlah kita sama-sama berjumpa kembali, dan seterusnya dapat sama-sama kita menyambung semula pelajaran kita. Jadi berbalik kepada pelajaran kita, kita masih lagi membicarakan di dalam bab perkara-perkara yang disebut daripada Quran dan hadis, dan begitu juga barang-barang yang datang daripada hadis pada memberitahu kegembiraan di atas orang-orang yang mukmin, kemudian pada menyatakan berlindunglah kita daripada azab kubur. Dan juga dalam bab ini nak menceritakan kepada kita bahawasanya yang datang daripada hadis juga, annal bahaima, bahawasanya binatang-binatang itu tasma'u azab al-qabri, mendengar akan azab kubur. Jadi pada pembicaraan yang telah lalu disebut kepada kita keadaan azab di atas orang-orang yang mati berkhilaf-khilaflah, yakni bersalah-salahanlah. Dengan sebab bersalah-salahan maksiatnya, yakni banyaknya ataupun sedikitnya. Jadi kalau maksiat tu banyak, maka banyaklah azabnya. Kalau maksiat tu sedikit,
sedikitlah azabnya. Begitulah juga pada masalah besar dan kecil. Dah, kalau banyak buat dosa besar, besarlah azab dia. Dah. Kalau kecil dosa dia, maka kecillah azabnya. Jadi baiklah, tuan-tuan dan hadirin oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita sambung lagi kitab kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan riwayat daripada Dailami, daripada Anas, marfu', yani marfu' tu hadis tu dia panggil hadis marfu'. Dah, hadis ni menyebut, barang siapa mati daripada umatku, ia mengerjakan pekerjaan kaum Lut. Dah, dia melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh kaum Lut. Kaum Lut ni mudah kata tak, dia mendatangkan lelaki sesama lelaki. Kalau bahasa hari ni orang panggil gay. Dah, dia bahasa perkenan kau orang jatah. Orang kena dia tak berhi. Lepas tu dia proses lagu mana tu, orang panggil dia, dia masuk ikut, tidak masuk ikut immigration. Ha? Orang masuk, masuk, masuk lep siang tu, orang pakai cok pasport lalu ikut immigration. Dia dok bahang perahu tang kulit belakang. Faham tu dah? Ha, baik. Jadi kerjaan tu dia panggil kerjaan kaum Nabi Lut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dipindahkan dia, Allah Subhanahu Wa Taala, kepada mereka itu, yakni dipindahkan kepada azab. Jadi Allah Taala buat satu penempatan suku nagian dia ni semata-mata nak buat azab je. Dah. Hingga dibangkitkan dia serta mereka itu. Dah. Jadi Allah Taala ni ambil orang ni, letak satu azab suku mana. Dah. Allah Taala hipung dia ni dengan puak-puak tu. Puak-puak kaum Lut tu. Eh? Jadi esok-esok dibangkitkan hari kiamat, esok-esok serta dengan kaum Lut selalu dah. Dia cari geng dia. Jadi amalan-amalan kaum Lut ni di antaranya ialah mendatangkan lelaki sesama lelaki. Sebab hari ni banyaklah, kalau di negara-negara barat tu, siapa paderi-paderi dia tu luluh dah. Luluh dah nikah lelaki sama lelaki. Eh? Dia kalau tengok orang segar, orang tubuh sedak, orang body katang gitu, ha, jaga lah. Titik LU pun dia kelih. Beridak. Dan di antara amalan-amalan kaum Lut tu, dia suka duduk tepi jalan. Eh? Dia pergi duduk tepi jalan. Jadi tak ada pasal-pasal, rumah ada. Dia duduk bira jalan, setambung-setambung duduk bira jalan. Itu amalan kaum Lut. Jadi berkala dia mati tadi, Tuhan pindah lalu. Nah, sehingga dibangkitkan serta mereka itu. Bangkit esok-esok jumpa sama-sama gang dia berlaku. Tak. Jadi dalam ni dia tak cerita bentuk azab dia, itu yang dia sebut dalam hadis kita. Kemudian lagi macam-macam jenis azab yang disebutkan, riwayat daripada Ibnu Abi Dunya, daripada Masruq katanya, tiada daripada mayat yang mati padahal ia mencuri. Satu kisah tu, orang mati tu dia mencuri. Kadang-kadang mati tengah curi pun ada. Curi wayar kabel. Gatuh orang tanu supaya keluar. Orang ingatkan keluar mampu.
rupanya curi wayang kabel. Nah, mati dalam keadaan hidup dia tu, mati dalam keadaan hancur. Atau ia berzina, mati dalam keadaan berzina. Atau ia minum arak. Atau ia mendatangkan sesuatu daripada perkara ini. Nah, maknanya dia buat mari, dia datang dalam apa-apa dua tiga perkara dosa tadi. Disebut kepada kita dijadikan sertanya suja'ani. Jadi Allah Ta'ala buat khoh ke dia suja'ani. Apa dia suja'ani? Yakni dua ekor ular, dua ular yang berani kedua-duanya. Ha, mana ular yang berani ni? Ular yang bekeng lah. Yang menggigit kedua-duanya itu di dalam kubur. Jadi oksip-sip puak curi ni nak sadar bimbang lah. Ada dah kian dia. Tambah-tambah di hari ni kalau sebut kes curi ni, ke Allah, dah uti saya nak sebut bahan curi ni. Tak boleh kelipon, kenapa orang dah curi? Cuba sebut kita. Bahawa ni wakabah saya di Tanjung, Tanjung lah bandar ni, atak curi. Curi atak. Naik orang-orang datang ni curi atak. Curi atak, curi tangga. Tangga curi. Tangga kayu tu kan, dia boleh pecah, curi. Kenapa orang nak curi? Cuba kabur. Curi. Apa jumpa dah poin sebab apa orang boleh curi. Sebab masyarakat dia hari ni diajar dengan curi. Masa tu jadi curi. Sebab tu curi kelas bawah tu dia panggil low class. Curi hak pekat bawah. Sebab apa jadi gitu? Hak atas tu curi kau. Curi piti negara. Bahan piti negara. Jadi tak, tak belak kalau rakyat curi pun. Sebab apa? Oleh atas tu boleh curi. Curi piti lembu. Piti lembu tu. Bahan ke dia. Dulu kita dengar piti tabung haji, piti KWSP. Ya, sebab apa? Dia ada peluang curi, maka dia curi lah. Jadi tak pelik lah kalau orang bawah ni beri curi. Sebab apa? Orang bawah ni ikut orang atas. Orang atas curi, orang bawah pun curi lah. Curi belaka. Baik. Jadi itu satu jenayah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, hukum dia jelas-jelas dah. Jadi orang curi tu sampai satu kuekaknya bila cukup nisab dia, cukup syarat-syarat dia, Tuhan hukum atas muka dunia ni kena kerak tangan curi. Lepas tu pula berlaku apa lagi? Berzina. Zina ni di akhir-akhir ni jadi pesta. Ada pesta berzina. Orang buat parti berzina ni, buat parti macam makan gula. Bakar duk ramai-ramai, tak kira lah. Dah minum arak dulu, sudah minum arak tu bakar lah. Jadi super menatang tu. Dah natang tu kalau hak dia sama dia tu, hak bapak tu je boleh. Ada pun hak-hak lain, petak-petak siung, tembok lari gitu je, tak ada je saya dengan bapak. Ni tak ni. Kalau tambah-tambah malam-malam tahun baru, super baru ni kan, malam tahun baru tu, di bandar-bandar besar tu ada pesta zina. Dah, buat keduri, buat keduri, macam keduri lah zina ni. Sekali dengan arak, sekali gus dah dah. Masa apa-apa ikat tu. Jadi hak jenis-jenis gini Allah Subhanahu Taala cadang ke dia tu, kau dua ekor ular so pada anaconda tu lagi. Duduk dalam tu, pakat jatuh dia tu, siapalah hari kiamat. Baik.
Kemudian dan riwayat daripada Tahawi dan Abu Syaikh daripada Ibnu Mas'ud marfu'an. Hukum hadis ni dia panggil hadis marfu'. Disuruhkan dengan seorang hamba daripada hamba Allah. Disuruhkan dengan seorang hamba. Hamba mana? Yakni daripada hamba-hamba Allah. Bahawa memukul di dalam kuburnya 100. Nah, 100 dera. 100 kali pukul. Maka senantiasalah ia memenuhkan, memohonkan Allah Ta'ala dan mendoakan dan meminta doa hinggalah jadi satu dera jua. Maka memenuh kuburnya itu dengan api dan dengan satu pukul itu maka tak kala terangkat daripadanya dan siuman ia, maka berkata, atas apa dera kamu? Akan daku, berkata mereka itu, bahwasanya kamu sembahyang akan sembahyang dengan tiada bertohur. Nah, jadi satu keh lagi ni dia nak ayat dalam ni, keh-keh hukuman-hukuman yang Allah Ta'ala hukum dalam kubur. Seorang hamba Allah tu dia masuk dalam kubur. Nah, jadi Allah Ta'ala tugaskan kepada seorang hamba, yang ni daripada malaikat dia tu, suruh pergi pukul orang tu dengan 100 kali pukul. Dah. Jadi ke tadi, maka memenuh kuburnya, maka memenuh kuburnya api dengan satu pukul itu, maka tak kala terangkat daripadanya, dah bila pukul, neh, siuman ia. Maksudnya sudah kena pukul tu sana, sampai satu masa tu sedarlah. Dah, hilang, hilang apa benda orang panggil siuman. Tak kala kena pukul tu tak sedar, tak ingat apa sekara pun. Tak kala dia sedar, dia berkata, atas apa dera kamu akan daku? Sebab apa yang munggu pukul kat aku ni? Dah. Berkata mereka itu, yakni orang yang memukul tadi, bahwasanya kamu sembahyang akan sembahyang dengan tiada bertuhur. Maksud bertuhur tu sembahyang dalam keadaan dia ni dok suci. Macam cerita hak minggu lepas lah, pada masalah orang yang tidak suci daripada taharah dia, dengan makna ia tidak beristibrak di dalam dah hadas dia. Bila dia kecing, dia tidak istibrak. Jadi dia dah ambil cana dalam masalah taharah dia, dalam masalah bersuci dia. Maka dalam hal keadaan gitu, dia pun sembahyang. Dah. Maka sembahyang dia itu dalam keadaan tidak bertuhur. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, bila kita ngaji kitab fiqh, belum daripada kita nak ngaji bab sembahyang, dia ada bab dulu. Dia panggil kitabut taharah. Waktu siapa-siapa akhir lagi balik, wajib kena ngaji kitab tu. Dia panggil ngaji waktu tu dengan makna belajar dia tu, belajar secara fardu'ain. Ala kulli mukallafin, di atas tiap-tiap mukallaf kena berlaku. Dah. Bila nak belajar bab taharah, dia akan sebut pasal bersuci. Neh? Bersuci tu bahasa Melayu. Bahasa Arab sebut taharah. Bila nak sebut taharah, dia kena belajar bab air. Sebab di antara alat-alat suci tu air. Air tu pula dia bagi pula berapa air. Eh? Ada air mutlak, ada air mustakmal, ada air mutanajis. Dah. Jadi mutlak tu pula mutlak yang macam mana? Ada mutlak semata-mata mutlak. Dah. Ada mutlak muqayyad, ada mutlak ghairi muqayyad. Itu kena ngaji dengan Tok Imam Ustaz Zul.
Suruh dia buka kitab. Lepas-lepas orang ngajar tu simpan 2, 3, 4 orang. Ha, minta tema eh, kita baca bab taharah sikit. Nah. Mutlak, mutlak tu dengan semakna semata-mata air. Dah. Tapi walaupun semata-mata air, ada juga dia panggil ghairi muqayyad. Ghairi muqayyad ni air yang tidak ada sakut dengan apa-apa. Semata-mata air sungguh. Ada juga air mutlak muqayyad. Muqayyad tu dikaitkan dengan sesuatu. Air tu suci. Tetapi dia walaupun mutlak, dia tak boleh menyucikan. Pelik ke dah? Seperti orang panggil air nyor. Nyor tu dia panggil muqayyad. Air tebu. Air dia tak mustamah. Dia, tapi dia muqayyad. Adakah waktu boleh suci? Tak boleh. Nah, ada air pula musta'mal. Nah, musta'mal tu mana air pakai dah. Ada pula air mutanajis. Jadi perbahasan tentang air tu tuan-tuan sekalian begitu panjang sekali kalau kita belajar dalam kitab rekod. Cara nak suci. Sehinggakan air hok yang mengalir dalam baru, dalam kuban, dalam cenera, dalam parit tu dia bahas belaka-laka. Dah. Sebab air tu kadang-kadang dia kata air yang apa nama ni suci daripada apa? Daripada bau, warna, rasa, dikira belaka. Nah. Dan sehingga dibahas dalam-dalam kitab fiqh, air tadi dia suci. Tapi kak, warna dia berubah. Lagu mana pula? Ha, bahas belaka lah. Suka air duduk dalam perdu nipah. Air hok jadi air seluk dalam rok sagu. Kira belaka. Masa apa? Nak we jadi soh sembahyang diri seseorang itu, tak kala dia suci dengan air tadi. Jadi dah kalau dah pandai air, nak kira gua ni semayang dia main. Hak ni dia masuk dalam arti kata orang yang bersembahyang tapi tidak dalam keadaan tahur, tidak dalam keadaan bersuci. Lepas tu bila reti air pula, kena reti najis pula. Leh? Pasal apa? Bila manusia tu ada najis di dia, tak kala dia sembahyang, hak tu payah. Kena belajar cara nak menyucikan pula. Nak menyucikan najis. Awak lagu mana? Hak ni SPM dak ajar ni. SPM dak ajar. Dah. Ada dia panggil najis aini. Ada dia panggil najis hukmi. Dah. Kalau kita tanya orang SPM, najis aini dengan najis hukmi tu tak boleh nak jawab. Sebab apa dalam SPM tu ajar, orang presiden SPM tu, apa benda SPM? CJ Persoalan Mahsyar dia panggil. Tu SPM. Orang duk sibuk ke SPM hot ni. Kita kena sibuk SPM ni. SPM selagi ni. Soalan. Apa nama ni? Peperiksaan mahsyar SPM. Jadi hok tu lepas ke tak tahu. Sebab dia hari ni kalau orang puang, ada anak kucing, berok atas latar, berok atas min, berok atas tal. Ni rumah pakai tal belaka kan. Nak cuci lagu mana? Jatuh air kecing tu. Nak duduk kecing tu. Hot learning kau, dia pakai guna. Dia pakai ambil air kecing tu, dia ambil kain tu, dia pun buang. Dah. Buang hak yang pertama tu, dia panggil buang hak air ni. Air najis tu.
tau. Lepas tu ada kau najis itu telah hilang situ, ustaz. Dah hilang lagi. Dia ada lagi najis situ. Dia panggil najis dia. Ha, najis hukmi. Najis yang dibahasakan kepada hukum. Diri najis tak ada dah. Lepas tu nak buat guna. Menghilangkan najis hukmi tadi. Dah. Kalau orang tak belajar ke, ambil air ke, ruh dia cua. Bila cua, orang tu pula menarak asal kita kata orang tiga jekar jadi sedepa dah. Jadi orang tu yang kena belajar pasal apa? Untuk mengesahkan amal ibadah kita. Itu bab taharah. Bab suci. Suci apa? Suci daripada najis. Suci daripada haid. Suci daripada nifas. Suci daripada istihadah. Hei, satu hal pula. Kena belajar. Kita orang lelaki ni kena belajar ke dah, hei. Kena belajar jugalah pasal kita ada orang puan. Nah, bak nifah. Nifah pun kena belajar juga. Sebab apa? Kaki kita ada, kalau tak ada bini lagi, kaki kita akan bini. Kalau ada bini dah, dia kena jumpalah benda ni. Tak. Eh, panjang cerita ni nak kamu. Jadi benda tu dia ada bertembel awal berlaku. Dia ada sakup menyakup berlaku. Patut dia hok bini kita, hok bini kita dah pandang pun lah kakak kamu apa sebab soal aku je. Dak dia tak akan jadi gitu. Ha. Ha, tapi hari ni kalau sebut hok sekolah, hok ala kemakan gaji ni kan. Nah, pakak-pakak hunga, pakak-pakak lopak tegak. Tapi hala gesah nak jadi ibadat ni ada berapa orang hak sungguh? Cuba kira molek. Masa saya mengajar di pejabat mula saya tanya suti pejabat. Saya kata dalam bak nifah lah. Sesikit-sikit paling-paling kurang nifah tu lama mana? Sebanyak-banyak nifah lama mana? Cuti pejabat tu tak ada jawab seorang habuk. Kalau ada cucu ada dah. Ada yang kata sehari, ada yang kata 40 hari, ada yang kata macam-macam. Jadi sini saya tak buat interview lah. Dan kalau kita interview sini jadi payau sebab kita nak mengajar benda lain. Jadi pakak-pakak pergi carilah. Pasal apa? Nak wisah jalan ibadah kita. Dah. Kalau dah sah jalan ibadah kita, kita bawa benda tu dalam semayang. Bila kita semayang dalam keadaan kita ni tak sah semayang, tak cukup syarat sah semayang, hukum dia tak semayang. Nah, bila hukum dia tak semayang, maka dia masuklah dalam bab hok kita mengaji tak ni. Nah, dia kata apa? Tak kalau dia sedar daripada pukulan tadi dia tanya, dah apa yang memukul aku yang parok ngak ni? Dia pun kata, hok yang mukul tu, kamu sembahyang akan sebagai sembahyang dengan tidak bertahur. Dah. Dan lalu engkau dengan orang yang kena zalim. Dah. Maka tiada engkau ditolong akan dia. Mungkin termasuk daripada golongan-golongan yang menzalimi akan diri kamu. Jadi mung di hari ni tak boleh nak tolong dah. Dah, baik. Itu di antara kes-kes yang ada dalam kubur. Maka dia sebut lagi. Dan riwayat daripada Baihaqi dan lainnya lain daripada Baihaqi pada hadis Isra' diceritakan pada hadis Isra' yang begitu panjang bahwasanya sallallahu alaihi wasallam lalu pada malam Isra' tak kala di Isra' Isra' tu nak pergi ke Mi'raj tu dah. Lalulah Rasulullah tadi di atas beberapa kaum. Dah.
Kaum tu dia sifat adalah ni, dipecahkan kepala mereka dengan batu. Sama nampak penuh pok-pok dia tu ambil batu pakat kata ni kata kepala. Tiap-tiap pecah kembali seperti barang yang ada dahulunya. Dah ada orang tu seorang waktu duduk tahan kepala katok tu kok berapa ni. Sudah katok berapa le tu takut semula. Katok pula. Nah. Tiada lumpuh mereka itu. Mana sok jong ngatok dak kena katok tu tak ada nampak lelah. Tu je katok sama dah. Tiada lumpuh mereka itu sesuatu daripada demikian itu. Kataku yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, hai Jibril, siapa mereka itu? Maka katanya, ialah mereka yang memberakkan kepala mereka daripada sembahyang. Berak kepala dengan maknanya orang patut dia sujud ke Tuhan, dia akik kepala dia, dia tak perengal kan kepala dia tu untuk sembahyang. Itu maksudnya begitu. Nah, sebab apa? Sembahyang ni memanglah disebut dalam Quran. Innaha lakabirah. Semayang-semayang ni berat. Illa alal khashi'in. Jadi nak tolak berat tu dengan makna semayang ni akan jadi ringan. Alal khashi'in, di atas hati-hati hok yang kosong saja. Baru semayang tu jadi ringan. Dah. Semayang ni akan jadi ringan bila orang ambil berat. Ha dah. Tu saya wak terjemuh semula. Bila orang yang mengambil berat tentang semayang, maka semayang tu jadi ringan. Bila orang tu merengang-rengangkan semayang, maka semayang tu jadi berat. Kita wak rengang-rengang. Sebut rengang-rengang ni orang panggil wak loleng-loleng lah. Asodoh lagi. Masa ke asodoh. Tapi masa nak curuk upuk kelembu sikit. Dia kata curuk dululah. Oh, jadi bawa mesin dia tu kau. Bawa trela ke guning dia. Dua tiga guning dia perang. Nah, jadi semaka kita kata nak kunang lah. Ni wak loleh ke dia. Ya. Dia semaka pukul 6 tu kan. Kotor ni mandi dulu eh. Jadi semayang tu jadi ringan. Dia mengengang-engangkan semayang. Tak kala dia nak semayang, maka semayang tu jadi berat. Payoh nak lekat. Nak semayang bukan dok semayang. Semayang. Tapi semayang tu dia jadi berat. Dia jadi lekok dulu. Ya pula kot tu, pula kot ni tengok siapa, wak sapu-sapu dulu. Semayang juga. Bukan dok semayang. Ya, jadi semayang tu duduk atas diri dia tu jadi berat. Sebab apa gitu? Sebab Tuhan jawab dah. Rupanya hati dia tak pemolek dengan Tuhan. Maksud dakwa pemolek tu hati dia tak kosong. Jawapannya atas apa? Mungkin atas kita sendiri. Kedak gitu kan. Mungkin atas kita sendiri. Siapa? Wallahualam, saya sendiri pun boleh jadi. Dah. Dan kalau orang yang mengambil berat tentang semayang, ta'amul, perhati, dah, menunggu-nunggu untuk nak semayang, semayang tu jadi ringan. Dah. Rasa seronok dok semayang. Dah. Orang-orang para awliya illah, para salaf-salafus soleh, boleh semayang tu kok Allah rasa lega. Ukur sangat. Bila sudah beri salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi tu, mari salud. Sekarang asal pulak ni hati tu azam dah nak semayang. Tu dia panggil ada imuna ala salat. Orang yang muda wamah
mengekali sembahyang. Itu maksud yang dihuraikan oleh Syekh Daud Fatoni dalam kitab dia. Da walladzina hum fi salatihim daimun. Daim tu dengan makna dia menterjemahkan ayat tadi, bila selesai saja dia melaksanakan sembahyang, mari selalu dah dalam hati nun kono adat tu. Kita ada gedak tahu. Kalau tak ada nak wakil lalu mana ni? Sudah sembahyang isya kan? Habis lalu dah ni tahan. Subuh pula ni, subuh pula ni. Ha. Enak awak nak tunggu ni subuh ni. Dah. Jadi orang yang tidak ada daimuna ala salah ni, yang tidak ada mudawamah ala sembahyang, sudah wis salah tu tak ada apa-apa. Tak ada kata ingat, tak ada kata nak buat pula, tak ada, tak ada. Baik. Jadi balik pada kita tadi. Orang yang sedemikian, Nabi tengok pala dia tu kena mahak mahu di batu. Nah, itu di antaranya yang Rasulullah SAW tengok sendiri. Baik. Kemudian maka lalu sallallahu alaihi wasallam di atas beberapa kaum. Nah. Di atas beberapa kaum kubul mereka itu. Nah. Kubul tu makna ambil daripada perkataan qabala. Qabala maknanya halik depan. Nah, halik depan lah. Dia ada depan ada belakang. Halik belakang tu dia panggil dabara. Bila duduk dia orang dia panggil dubu. Eh. Jadi kalau bunyi dubu tu tak apa percaruk sangat. Orang Melayu dia tukar dah. Jubu jing jadi jubu. Bukan kata benda sama je. Orang Melayu dia tukar dah tu dia bubu jing jadi jubu. Nah, kalau tuan-tuan dengar apa sebut jubu, oh ustaz tu cakap ya tu. Dak tula je. Cuma hak Arab tu dubur. Dabara dubur. Mana halik belakang. Halik depan, halik depan tu ambil daripada perkataan qabala. Jadi kalau duduk dia orang, dia panggil kubul. Jadi Nabi tengok pada kubul mereka itu ada apa? Sepotong perca. Nah. Dan sepotong perca di atas dubur. Perca tu maknanya secopeng. Halik depan ada secopeng, halik belakang ada secopeng. Nah. Hari ni kau panggil bikini dah kelima dah. Eh? Cek ada satu. Nah. Satu. Halik belakang. Halik belakang tu kadang-kadang tali saja pun ada. Puak-puak kera pakai tu. Tali saja. Apa tali buat timbang air tu lah. Timbang air buat rumah batu tu. Tali saja. Boleh jadi puak-puak tu dah. Jadi, ada secopeng halik depan, ada secopeng halik belakang. Dihalaukan mereka itu seperti halau binatang pada dhoriq. Nah, apa dia? Dihalau binatang pada dhoriq ni. Dhoriqun iaitu kayu yang berduri. Nah. Dan zakum. Apa dia zakum? Kayu yang sangat pahit yang tumbuh di dalam neraka. Rupanya dalam panah gitu ada juga pun kayu tumbuh. Nama dia pohon zakum. Dok. Ha. La akiluna min sajarin min zakum. Famaliuna min albukun. Fasharibuna alaihi min alhamim. Fasharibuna surbal hin. Eh? La akiluna min sajarin. Ahli neraka, tuan cerita ahli neraka tu, sesungguhnya makanlah mereka itu syajarin akan satu pokok min zakum
daripada zakum. Famaliuna min hal butun, maka memenuhlah akan perut-perut mereka itu. Katulah tafsir sebut, kalau dia makan tu habis putu, habis segala orang-orang perut usu-usu habis putu. Dah, lepas tu diberi minum kepada mereka itu, fasyaribuna alaihi minal hamim, satu air temaga. Dah, air temaga, temaga tu yang dipanas, tembaga yang dipanaskan. Maka ahli neraka saat ini dicerita dalam tafsir, dah lah panas satu hadah duduk dalam api. Pakak duduk meraung, duduk menolong, mitok dalam tu, mitok minum air. Dahaga yang teramat-amat sangat. Maka didatangkan kepada mereka itu daripada air, nama dia Hamim. Dah, air temaga yang menggelegok. Apabila datangkan kepada mereka itu Hamim, dah dahaga. Nah, ambil air tadi nak minum, todang siapa lagi di mulut dia, beradak bubuh muka tu, luruh habis dah lagi muka ni. Itu kehebatan air Hamim. Nah, jadi walaupun dalam keadaan panah, luruh habis daging-daging muka tadi, Tuhan buat pada mereka itu, dia panggil dos dia. Kadar dahaga yang terlalu hebat tu, nah, dalam keadaan air yang luruh daging-daging muka tu, dia minum juga. Minum air tadi. Tak. Jadi kak, kereta TBS Milan 055 tak tutup lapu. Jaraknya tutup lapu lah. Kepada tuan kereta nombor plate TBS 9055 tak tutup lapu. Diharapkan tuan dia tu pergi segera kereta dia lah. Baik. Kemudian satu jenis pokok yang tumbuh dalam neraka namanya zakum, yang sangat pahit, dan batu yang panas, dan beberapa, dan bara api neraka jahanam. Maka sabdanya, siapa mereka itu ya Jibril? Katanya, ialah mereka yang tiada memberi sedekah harta mereka itu. Ada harta tak beri sedekah. Nah, jadi sedekah ni tuan-tuan yang dimati oleh Allah SWT sekalian, dengan makna dua. Ada sedekah dengan makna wajib, ada sedekah dengan makna sunat. Sedekah dengan makna wajib tu kena atas zakat. Nah, sedekah dengan makna sunat tu hak lain daripada zakat. Jadi pitih ada, harta banyak, tak sedekah. Nah, jadi esok-esok dia kena hambak. Hambaklah neraka tu supaya hambak menatang. Baik. Dan tiada menzalim akan mereka itu Allah. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tiada menzalim akan mereka itu. Dan tiada Allah itu menzalimkan bagi hambanya. Tuhan dah buat zalim ke hamba dia. Dah. Sebab apa? Tuhan khabar belaka dah. Orang lebihan daripada harta, maka kena beri zakat. Maka dia tak beri zakat. Orang lebih daripada harta, maka kena ada kesiamlah kepada orang fakir, orang miskin. Dan wa ita'izil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Dia suruh kita beri. Ita, berilah oleh kamu yang pertamanya zawil qurba. Nah, mula-mula kita kena beri sekali, kita kena bubuh zawil qurba, kaum kerabat kamu. Dah, sebab kelebihan kaum kerabat tu disebut dalam kitab tu, dia ada dua perkara. Yang pertama, mengeratkan silaturahim, hubungan kaum kerabat. Kita jatuh seorang kita ni abah, senang tau. Boleh projek situ buat, projek sini, perumahan situ, perumahan sini. Kita ada adik seorang.
Dah, kerja dah pandai. Pandai ikat batu pasang lokang itu je. Goknya beranak ramah. 7-8 orang lebih anak. Kau ni tanya-tanya harga ni buka-buka sekolah ni nak pakai duit banyak. Kita abang hak pitih banyak ni, hak harta lebih ni, kena beri ke adik dia, adik kita. Pasal apa? Dia panggil Zawil Kurba. Dah. Jangan kita beri ke orang lain. Beri ke kerabat kita dulu. Ni hak jauh-jauh ni ada. Mari lah kau rasa nak bakar pitih, mari lah. Apa gitu nak. Baik sangat ngesaing dia. Adik duduk belapan biar rumah. Pakai motor buruk je, orang dekat nak putus ekor. Duk tolong sekarang. Ada je ni manusia gitu. Adik-beradik payah. Orang tanya adik dia ni. Oh, adik kita ni. Kadi apa malah kata. Malah lalu jauh. Ha, kalau ngesaing-saing projek, alpah minum air, minum air. Alpah minum air, minum air. Alpah makan malam, makan malam. Siap hello lagi malam-malam. Hello, malam tu baik yang ni eh. Makan, makan mana ni? Seafood situ, seafood sini. Ya, anak dara biar-biar rumah tu tepek arek kali. Ha, orang cepok pisang goreng, pisang goreng 5 riyal tu kau tak tahu supik pakuan ni. Dah, mamai. Bobak tak ada supik. Anak saudara. Anak saudara rancang ke? Ini nyakit orang kita itu. Ada ni pasal tu. Ada. Jadi hak kita mendahulukan dalam masalah beri itu Zawil Qurba wa Ita'idhil Qurba wal yatama. Ha, cari orang anak-anak yatim. Dan wal masakin. Kemudian baru cari orang miskin tu step dia. Dah. Orang-orang hok anak-anak yatim kok hok tak ada piti kok susahnya. Ya, malah saya jumpa seorang. Susah. Orang tua dah. Tapi yang bini muda. Dah bini mati. Mati dia bini. Boleh muda bini ni selakak semua. Kata kena ke dia. Umur 80 lebih ya. Boleh anak pun kan. Dajah satu. Dajah dua. Saya kata gini saya lah dia kata. Dia kata nak anak ambil air tu. Kau nak beli ambil air tu. Sepagi tu dah tua. Sebab kerja tak boleh dah. Duduk selembek atau lembek sakit. Sakit sendi tak boleh bangun. Sebab tu lah zaman-zaman dulu kita dengar. Ada orang, wih korang ni anak, wih korang ni anak. Rupanya ada lagi lah ni. Tak ada belanja. Dan kalau kita sama Islam ni tak prihatin. Sebab itulah Sayyidina Umar tu dia cari orang. Malam-malam Sayyidina Umar ni dia kejalan. Kita kat mana ada orang miskin. Sebab hari ni bi'ah hari ni, suasana dia hari ni, orang kaya tu dia saing orang kaya. Oh, sama-sama projek dia lah. Oh, dia tukar cikna dua tu. Sebab apa? Oh, sama-sama projek. Dah. Patutnya kalau orang kaya ni hati mulia, dia tak payah saing dah sama kaya dia tu. Dia kena saing orang miskin, cari orang miskin. Ada berapa orang hari ni orang kaya cari orang miskin? Eh? Orang miskin tengok jauh-jauh sama-sama projek dia. Lepas tukar kereta tu, lepas tukar kereta ni kan. Tukar mong, itu kereta lain buah tu orang miskin tu. Kereta lain buah tu mula kat lain ni. Oh, geng je tu. Beli orang lain pun. Nampak beli orang lain pun. Dah. Jadi kalau kita tidak bersikap lagu ni. Tentuan yang mati oleh Allah sebelah sekali ya. Bukanlah maksud saya nak memukul orang tu. Nak memukul orang ni. Dah. Sikap. Dah. Supa kau raya. Raya orang kaya dia kaya sama kaya dia je.
Nah, patut orang kaya ni saya nak sajak, bila masuk air raya dia ada tu kereta pikap tu Storm, dia ada Ranger, pergi mini-mini market, hypermarket tu berberah dalam dia banyak-banyak. Berberah, bubur susu, bubur gula, pergi jalan lah kapung. Ni dak dia angin tak boleh jalan sama orang kaya, sama orang miskin. Dia suruh mari moh dia buat hari terbuka. Minta maaf dah saya sebut dah, jangan ada yang terasa. Buat hari raya tu panggil orang makan, cuba bayar. Orang lugar dah main ngotape lagi, kuih tu ni lagi, kuih ni lagi mana. Amari demo eh, open house. Nak suruh orang pergi mah dia. Sebab apa? Bila pergi mah dia tu banyak hal lah. Star dia, harga mahal. Lepas tu keten dia panggil. Masa orang putih panggil keten. Lasih lah. Kau potong luar ni ke berapa sekaki. Bila orang balik rumah. Jadi orang miskin ni tukar motor jauh-jauh ni. Dia pergi duku. Ayat anak tiga, empat. Eh? Makan lagu mana sangat? Eh? Dia tak makan sepinggan rumbu tu dah. Dia cuek tu, cuek tu lari. Jadi orang tu dah bahaya sebenarnya sekalinya. Bawa gula, bawa beras, bawa apa, biskut apa, ha, bagi sejabis, sejabis, sejabis orang. Tak apa lah nak mari rumah apa. Biar orang kaya pergi rumah orang miskin. Baru kena. Ni tak suruh orang miskin pergi rumah orang kaya. Tu suasana dia hari ni. Sebab apa? Orang miskin tak buat rumah terbuka. Tak ada orang miskin buat rumah terbuka. Tak ada. Jadi kalau orang kaya tak mau buat rumah terbuka pun tak apalah. Dia pergi buka rumah orang miskin. Banyaklah lah kapal orang miskin. Dah. Jadi suasana hari ni tuan-tuan sekalian, saya nak kapal gitu keadaan. Dah. Nah, jadi baik. Maka sikap-sikap yang seperti itu tidak wajar ada di kalangan masyarakat kita. Sebab itulah Nabi ditayangkan oleh Allah SWT filem tu, dinampakkan bahawasanya orang hok yang hebat-hebat, hok yang kaya-kaya, pakai baju hok ge mahal ni, baju 400 lah kan, 400 ada, ada nombor, nombor sini, nombor atas belakang ni. Ingat, ingat dulu ke orang-orang lah berjara tu je ada nombor, mana ada nombor baju ni. Eh. Cak baju tu habis nata. Dah. Mula ada cak broju. Lepas tu cak sipu. Lepas tu cak apa lagi? Cak kuda. Habis natang wak cak baju pakai. Jumpa ni cak ni. Ada cak kuda dah. Tapi hok cak natang tu mahal. Baju cak natang. Jadi mu bakar baju mahal, mu bakar kasut mahal, mu bakar tali pinggang mahal, tapi mu kerekup. Mu tak beri ke orang miskin. Esok-esok mu bakit ada secopeng, ada soni. Ni nawak eh. Alik depan soni, alik belakang soni. Yang hambak di melekat tu dengan kayu berduri. Ya. Lepas tu ambil pohon sakung tu sumbat dalam perut. Ingat boleh eh? Siapa-siapa yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya harta lebih pada orang, maka Tuhan kata wa fi amwalikum haqqul lisaili wal mahrum. Harta itu bukan hakmu. Wa fi amwalikum, pada harta-harta kamu itu hakun, mana ada hak. Hak siapa? Lisail, bagi orang yang meminta. Dah. Kemudian ada juga atas harta kamu tu ada hakmu, tapi mu tak jumpa cari.
Orang tu orang mana? Wal mahrum. Dia tak minta. Dah, dia tak minta. Sebab apa? Wujud jenis manusia yang disebut, yang dipuji oleh Allah SWT dalam Al-Quran, yahsabuhumul jahilu agniya, menyengkalah oleh orang-orang yang tidak tahu itu, humul agniya, orang tu kaya. Sebab apa? Dia tak minta orang. Nah, hari ni saya baca satu dalam tu lah, kawan saya kiri dan Facebook tu, nah, dia tunjuk baju seorang budak. Nah, ada baca? Nah, budak tu baju kotor berapa? Tak ada disiplin budak ni. Dia kata, kenapa kamu datang lewat sekolah? Dia tak jawab, dia bekok. Esok awak kena datang awal sekolah. Dah, tak jawab juga, jawab bekok. Masuk 3 hari, dia kata, kalau kamu mengulangi benda yang sama, dia kata, cikgu akan denda mu. Pukul. Masuk hari yang ketiga, panggil lambat juga. Cikgu pun cikgu ni, ni cikgu cerita ni. Cikgu heret budak tu, ia lepin. Lepin dia tampung tu. Budak tu tak kata apa, ia senyap. Tubik air mata je, berah. Tubik air mata. Budak lah kata, lawan ke apa, tak. Lepas tu, dia cikgu tu ingat, dengar denda tadi, budak ni ingat, tak ulang lah. Mari datang lewat sekolah ni. Keesokan hari yang sama, mari lambat juga tu. Cikgu tu kata, dah puan, mari lambat juga. Mari kena godang dah, air budak ni dah reti semua. Jadi cikgu ni punya mari fikir, dia kata, ada orang panggil, orang putih panggil something, ada sesuatu gitu. Biasa nak pergi check, dia pergi jauh-jauh, dia turut, dia tanya-tanya, turut budak tu. Rupanya dia jumpalah rumah, duduk di satu rumah tinggal yang mu'ayn sungguh. Dia nampak budak tu ada cacang-cacang duduk pitu, tak pakai baju sekolah. Tiba-tiba dia kata, ada seorang budak lelaki yang berlari begitu laju sampai di depan pintu, pecah-pecah baju, pecah-pecah seluar. Ui, kau duduk cacang kat ni. Kau duduk cacang tu lah ni, kau jaga pihak tu. Rupanya dia tak ada baju, dia gilir dengan abang dia. Dah, bila dia sampai sekolah, cikgu pun kabarlah ke dia. Cikgu tu peluk dia, jerit selalu, rasa salah dia katuk budak tu. Jadi budak, cikgu tu tanya, tak, bapa awak tak minta maaf dan awak tidak beritahu cikgu mu tak ada baju, bapa tak rayak? Dia kata, mak saya larang sekali-kali saya meminta-minta kepada orang. Ni lah nak khabar Tuhan sebut dalam Quran tu, yahsabuhumul jahilu agniya. Orang tak reti tengok, kata dia ada piti. Dah, bukan aku bersama mung tu, aku bersama mung tu tipu. Nateh malah. Aduk kalang store pergi ke laut cenering ambil gambar dengan batu lipu. Ada kena khabar, apa panggil ke budak tu? Eh, tu pun tanyalah. Dia tanya, dah tak beli ke makan-makanan? Ya, 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 suruh budak tu belakang. Dia kata, orang lain beli, ayah saya tak beli, saya tak makan. Dia kata, ayah saya tak ada piti nak beli. Kumpulah TV. Dah, lepas tu pakak-pakak hari seluruh gohok tu adun kawasan ni, kawasan ni, warilah berah nak tunjuk muis dekau, kona-kona. Itu menipu. Eh, jadi ada tuan-tuan sekalian, ya Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, orang yang miskin yang tidak meminta-minta. Sebab apa?
inilah orang miskin yang mana hati dia cukup mulia. Sebab itulah kewajipan orang kaya, dia kena pergi cari orang begini. Eh? Dia steady je nampak. Dah, anak nang, anak ujung. Dah. Tapi rumah dia, kalau kita pergi tengok, ada satu ki, dia minum dalam botol Nescafe. Tak ada gelah sama dia. Tapi dia steady. Ustaz lah tu, ustaz. Seorang kita ustaz. Tapi ustaz tu steady. Orang pergi di rumah dia, sobah-sobah mentah, sobah mentah dia kata. Ingat nak buat apa? Dia pecah serban dia. Aduh, duduk. Tak ada tiga pun. So, duduk serban dia. Wah, eh? Steady dia. Suruh apa dia? Wah, eh? Tak. Duduk. Sampai lah akak air korek-korek. Bola botol nak skipi. Ada gelap. Tapi dia steady. Honing lah Tuhan puji dalam Quran. Jadi orang kaya kena pergi cari orang gini. Ada orang gini. Dah sebut dalam Quran. Jadi baik, balasan kepada mereka-mereka tadi yang tidak melakukan sedekah tu, begitulah balasan disebut dalam kitab kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Kemudian lalulah sallallahu alaihi wasallam di atas beberapa kaum. Antara hadapan mereka itu daging di dalam periuk masak. Depan dia tu adalah duk perasak sup ke daging singgang ke apa adalah hok masak. Dan yang satunya daging yang jahat, yakni daging yang mentah dan busuk. Maka jadilah ia memakan mereka itu memakan daripada yang jahat lagi busuk. Dan meninggalkan yang masak. Dia tak makan hok masak, dia makan hok busuk. Dah. Maka sabdanya, ya Jibril. Hai Jibril. Siapa mereka itu? Maka katanya, ialah orang yang berzina mereka itu. Dan ada padanya perempuan yang halal lagi baik. Dan maka mendatangkan seseorang daripada mereka itu akan perempuan yang khabisah. Dicari perempuan-perempuan zina. Nah, pergi cari apa nak mana ni? Kau dulu orang panggil parang. Pergi cari parang situ, parang sini. Nah. Yakni orang yang haram mendatang mereka dengan zina, maka bermalam sertanya sehingga kepada subuh. Nah, pasal zina tu sudah jadi satu budaya dah hari ni. Dah, orang puan pun perangat pelik kau. Kau sebut tok lelaki nak bini, pina nak orang kau. Tapi dia tahu tok lelaki dia zina. Bila tahu tok lelaki zina, dia boleh kucar air teh. Tok lelaki balik tu, abang nak kena air bang. Tapi kalau sebut, abang nikah lain bang. Haa, tinggi mahkamah ha. Dah, bapa berkat orang puan bila sebut tok lelaki nikah lain kau. Dah, nanti TV dia aja tunjuk ha. Kalau you betul-betul tak nak kat I, ceraikan I. Ceraikan I. Kalau betul-betul you ada perempuan lain, ceraikan I. Oh, ceraikan I. Letih mainnya kuat ni. Dah. Gap zina tengok orang lain tu biasa je. Sebab itulah anak-anaknya ada video tengok drama sangat bahaya. Sebab apa? Orang panggil skrip-skrip zina tu sudah jadi biasa. Anak kita, anak dara, umur 15, 16, pekat lengok ke drama. Kalau drama tu kata, dia kata mana? Dia kata, you kena bertanggungjawab atas apa yang you lakukan. I mengandung anak you. Nanti dia. I mengandung anak you. Bukan anak pari tau. Anak you. Nah, no, ayah ada skrip zina tu ni biasa kan? Biasa. I mengandung anak you tu biasa lah. Cuma I mengandung anak pari tu tak berapa ada. Anak you. Tak. Jadi benda-benda gini sudah dibiasakan. Kita dibiasakan dengan zina. Sebab drama-drama dalam TV tu kalau tak ada
tak ada hak jahat dak. Dak sedak kali tau. Ada drama kampung ramai gasing tak? Drama tapi kampung ramai gasing. Tak pukul. Ada dak orang tengok drama? Ada. Ya ada hero, ada heroin. Ada hak baik, ada hak jahat. Dah. Aku pula hero, nak jadi hero kena kena. Hero kena ada tina. Lepas tu hero, hero kena minum arak. Semua hero-hero yang ustaz tu kan. Kena minum arak lah hero. Hero kena pangkat joget. Dah. Ada satu kes saya nak sebut satu-satu sekalian. Nak kabar pertumbuhan kanak-kanak hari ni tak serupa dengan dulu. Ni cerita benar, bukan cerita saya reka ni. Saya duk besuk dulu. Dulu saya duk besuk. Jadi jiran saya sebelah tu dia ada anak kecil-kecil. Waktu rasa ke dok-dok tadi kalah guys. Dia umur ni tak ada TV. Tengok TV, tengok ustaz. Jadi budak dia tak kecil ya dok. Dok dok sekolah tadi kan lagi. Dia tanya mak dia. Dia dalam TV tu kan dia nampak hero dengan hero minustan tu duduk guling, duduk joget, duduk apa kan buat-buat tu pasal guling memang sedap. Dia kata mama, dia kata kita nak tanya mak. Dia kata apa gua tu kita kerah, dia kata. Dia tanya. Dia kita tengok dia tu joget, dia kata gua tu kita kerah, dia kata mak. Apa apa mak? Budak tu tanya, nak kecek tu tanya. Dia kata buah mu tengok pasal natal ni mu. Aku kata buah kelih, buah kelih. Macam kelih, macam kelih. Oh, mak tu marah anak kelih. Besar tu tu dia ada dia rasa. Bila dia tengok heroin ustaz comel, heroin ustaz comel, duduk guling, duduk golek, duduk joget, duduk apa dia. Dia tanya mak dia. Jadi mak dia tidak. Cuma dia kata kanak dia mau so tanya lagi tu dia kata mau buah kelih atau buah kelih mau jadi kelih atau dia semarah kanak dia. Sebab apa? Nak kabar deria budak hari ni tak suka dengan budak dulu. Dah tanya jimat lah budak dulu eh. Dah dia main apa benda ni, main war cokok, main petik mata laki puan tu kan. Kalau lelaki bukan luar sekat gitu kan, kain kilah dok, kilah lening tau. Kalau puan bakar kain tau. Kalau batu baju tak bakar. Naik dah dah, tahu naik dah. Tahu naik dah. Tak tahu apa khabar. Tapi nak khabarnya budak-budak dulu ni tak pergi cuek. Kadang dia pergi cuek. Dah. Nak cabar budak dulu. Tapi budak dulu ni budak dulu ni kata bermain. Budak dulu bermain. Jadi baik tuan-tuan sekalian, mereka-mereka yang mendatangkan perempuan yang khabisah, yang ni perempuan jahat, sedangkan ada padanya perempuan-perempuan yang halal yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian maka lalulah sallallahu alaihi wasallam di atas beberapa kaum yang menggunting akan bibir mulut mereka dengan penggunting daripada api. Tiap-tiap diguntingnya kembali seperti barang yang ada dahulu. Dah. Tiada lumpuh mereka itu daripadanya. Tiada lumpuh tu mana tidak tak letih lah. Tubik mucung guting, tubik mucung guting. Guting sama. Tak kerja dia guting je. Sabdanya Hai Jibril, siapa mereka itu? Maka katanya inilah segala khutabah wal fitnah. Siapa dia khutabah wal fitnah ni? Yakni orang yang mengajar akan pengajar yang membawakan kepada fitnah kepada orang. Yang mengajar dia ahli agama. Mana khutabah? Khutabah ni orang penceramah-penceramah. Orang pandai bersarap. Dah?
Tetapi sarahan-sarahan dia tu, mengajar-mengajar dia tu, membawa kepada fitnah kepada orang ramai. Hari ni banyak lah. Kalau orang ngajak agama kat dia kondeng situ, dia kondeng sini, hak ni tak betul, hak ni bida'ah, hak ni begini, hak ni begini. Eh? Tapi hak maksiat, hak apa ni tak cara. Dia dah ambil doli pun. Ni awak maksiat, awak pesta tu, konsert tu, minum arak situ, tak cara. Sedangkan dia orang lain. Sepatutnya dah umur orang lain mula duduk depan lawan hak tu. Nah, tapi dia ni dak, dia jadi khutabah wal fitnah. Dia bawa sarahan-sarahan dia, pengajaran-pengajaran dia tu boleh jadi fitnah kepada orang ramai. Jadi esok-esok nanti kelih lah. Nah, mulut dia tu kena guting. Baik. Kemudian datanglah sallallahu alaihi wasallam atas satu lubang kecil. Keluar daripadanya lembu yang amat besar, dan jadilah lembu itu berkehendak masuk ke tempat keluarnya. Ada satu lubang halus je. Kata setengah riwayat macam lubang jarum. Dalam lubang jarum tu sana, hak kecil tu tumbuk lembu. Ya. Kemudian berkehendak masuk kepada tempat keluarnya, masuk semula. Maka tiadalah kuasa ia, yakni lembu tadi. Mana lembu tu tak boleh nak masuk. Maka sabdanya, hai Jibril, siapa mereka itu? Maka katanya, inilah laki-laki yang berkata ia dengan satu kalimah. Maka menyesal atasnya, maka berkandak ia bahawa kembalikan ia. Maka tiada kuasa. Orang beri petua satu-satu petua. Nah, kata satu-satu perkataan, bila dia sebab perkataan dia tu salah, perkataan dia tu membawa pada keburukan, dia sesat nak. Seolah-olah kata, kalau orang hari ni kata, dia kata cuba tarik balik. Hari ni kata tarik balik. Tarik-tarik guana, ya kabar gitulah ngemulu. Saya tarik baliklah di atas kenyataan saya. Kata gitu. Jadi kalau dia nak gustang mula perkataan dia tu, boleh ke tak? Tak boleh. Dah, itu Tuhan sifatkan pada mereka itu. Kemudian melalulah Rasulullah SAW di atas beberapa kaum yang besar perutnya seumpama rumah. Tiap-tiap bangkit berdiri seorang daripada mereka itu, gugurlah ia atas mukanya. Orang tu perut dia besar-besar rumah. Besar rumah perut dia. Kemudian dia bangkit nak bangun berdiri, jadi sembang. Lepas dia panggil gugur atas mukanya. Dan manusia menjijak-jijak akan mereka itu. Dan ia gempa mereka itu kepada Allah Subhanahu Azza wa Jalla. Maka sabdanya, hai Jibril, siapa mereka itu? Maka katanya, mereka itulah yang memakan riba daripada umat tuan hamba. Tiada berdiri mereka itu melainkan seperti berdiri orang yang dipukul akan dia oleh syaitan daripada daripada sentuhnya, yakni disentuh orang yang dia akan berdiri pada hari kiamat tu. Dia kata ya taqabbatu syaitan, orang dia bangun tu macam orang kena rasuk syaitan. Esok-esok dia bakit tu gelepar. Dodang gelepar. Sebab apa? Kerja dia ni atas dunianya makan riba. Nah, riba tidak berapa digunakan. Hari ni orang tak panggil riba, kada istilah panggil riba. Bank-bank ada panggil riba ni. Ni awak makan riba lah sikit dah. Ada ke tu? Ada. Wow, nama dia. Nama dia. Interest nama dia. Interest tu. Wow, nama kau. Tak macam riba gitu ni. Tapi kalau sebut riba, tak boleh, tak baik, haram. Tak, sebut kat babi. Babi tak sahur. Tak panggil dah babi. Orang panggil khinzir.
Dia sebut khizir tak berhasil macam ke babi tu lah. Sebut kat zina, zina yang jahat lah. Dia tak panggil zina, dia panggil sumbang mahram. Tahu? Ha, si tua ni telah melakukan sumbang mahram dengan anak ni berumur 13 tahun. Dia akan dengar sumbang mahram. Dia kalau sebut berzina dengan anaknya, zina nganok. Oh, itu dah. Kalau sumbang mahram, oh, sumbang mahram ni, oh, sumbang mahram, sumbang mahram. Kanda istilah-istilah ini dia tukar kan. Hak Tuhan marah, hak sebutlah Quran tu. Dah. Wa harramal wa habal wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Dah sebutlah nama riba. Sebut kat bank. Dah. Bank tu ada riba, tidak sebut. Dia tak tulis ini bank riba, tak boleh. Dia tulis conventional. Conventional tu makna riba lah, nak apa? Sedap. Bank riba lah. Nah, berarti berapa Islam, Islamic finance, Islamic gini, Islamic gini, mudarabah, murahabah, Allah banyak ha. Jadi walhasilnya halang yang haram tu hidup gomor sekali dalam tu. Hidup gomor dalam tu. Dalam satu bangunan tu. Bangunan tu nama bank hang malai. Dah, hak halal pun ada, hak haram pun ada. Jadi tuan-tuan rojoklah kepada ahli-ahli fuqaha. Saya bukan ahli fiqh. Eh? Kaedah fiqh menyebut iza jatama'al halal wal haram ghullibal haram. Apabila bercampurlah antara hak yang halal dan yang haram, maka dimenangkan yang haram. Lepas tu buat kira sendirilah tuan-tuan eh. Kau nak bakar kereta, belilah Toyota, Toyota Wahulu tu dulu. Bakar. Tak buat kerja, wah kerja. Boleh tolak kan 700.5. Dah buat kerja belum ni boleh 3,000. Belilah pula hot wagon tu sikit. Haa, ni besar sikit. Kerja pun nak kerja. Hai, hot ni 3,500 dah aku. Dah 1,700 orang. Now, nah. Ha, jual 1,700, hak wadah-wadah kerja ada 10,000. Amli hak besar sikit. Tak payah sikit eh, Tuhan nak nyanyi ke manusia. InsyaAllah. Macam kau orang nega. Orang nega orang kaya-kaya tu dia start jual botol je nak kebo. Jual botol, lepas jual botol, jual apa ni, tukar perniagaan sikit, naik perniagaan sikit. Learning asset dia juta-juta. Saya tanya, Haji ada buat pinjaman? Tak lah. Pinjaman apa? Sebab apa? Kalau tak ada riba ni berkat. Kalau ada riba, putus ke laut, acuh. Buat pinjaman. Bahan dorangnya, curi dorang, apa subuh, gitu gini. Mula-mula starting negara tu, sedap lah, beli dengan masang, dengan enjin, dengan apa. Lari 20 butir, skobetil 3 butir. Lepas tu, backhoe tu 6 butir. Learning tak ada sutir. Tak apa, tak ada berkat. Orang yang beramal dengan amalan riba ni, saya nak sebut tuan-tuan sekalian, tuan-tuan ada mata, ada lendir sendiri, tengok lah. Tak percaya. Hot negara besar, apa kelihatan? Tergantung itu hot negara besar. Learning bagaimana ni lah? Ada oh, jatuh habis dalam negara-negara. Siapa? Terlibat dengan benda-benda yang dikatakan riba. Tu atas dunia. Akhirat munati tunggulah esok-esok. Ingat molek. Dah. Sebab tu set-set sejik kita ni, set-set surah kita ni, bersihkan diri kita daripada riba. InsyaAllah kita selamat. Hidup kita berkat. Baik. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Jadi panjang lagi pembicaraan kita dan insyaAllah kita berhenti setakat ini dulu pada malam ini. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, maka lalulah sallallahu alaihi wasallam di atas berapa kaum yang bibir mulut mereka seperti bibir mulut unta. InsyaAllah kita akan sama semula lah pembicaraan kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.